Oke, sebenarnya staff welcome back to channel Nyi Pibiu dan selamat datang di video prank. Hari ini kita bakal ngeprank Taiwan Squid. Taiwan Squid. Kita akan ngeprank Taiwan Squid. Apakah pranknya? Kita bakal prank dia, motor dia yang lama itu sudah butut. Iya, kita bakal prank, kita pura-pura ini ilangin, kita bakal ganti sama motor yang baru, guys. Nanti kalian lihat aja motor barunya itu, kita ganti sama motor yang baru dan motor lamanya kita ilangin, kita buang. Wow. So, kalian bisa dengar ya, ruang sku ada di ruang sini, guys. Dia nyanyi-nyanyi, tapi diam-diam aja. Dong gitu nih. Enggak selebay ini pula. Oke guys, jadi kita bakal prank, kita bakal ganti motor dia yang lama. Tapi sebelum itu kita tunggu dulu karena motornya masih dipinjem ya. Jadi kita bakal tunggu dulu motornya. Suka dipinjem ke Indomaret. Motornya suka dipinjem gitu guys. Kasihan juga ya. Motor sudah dipinjem, sudah butut, dipinjem pula ya. Suka mogok ya. Jadi dia itu suka kesini tuh bawa apa bawa barang tuh banyak ya. Jadi ini kita kasih motor yang bagasinya lebih luas daripada motor dia. So, kalian penasaran like dulu, subscribe ke Mr. Knock Knock di sini. Anjay kok gini misalnya. So, kita skip nanti, oke? Okay? Bye. Oke guys, jadi kita langsung aja kita prank juga Sebastian Harahap ya Mr. Knock Hair. Kita sembunyiin port dia. Kita bakal prank juga sekalian. Oke guys, mumpung si Pewang Squid lagi di luar ya, lagi di luar dan dia barusan main Apex nih. Dia baru di luar guys, mencari sesuatu ya. Dia lagi main Apex Legend dan Sebastian nyiapin kamera buat ditaruh di sana guys. Oke, kita bakal lihat kameramen. Kita bakal prank Pewang, kita bakal ganti motor dia dengan motor yang baru. Sip. Ayo, taruh situ kan. Jadi gua matiin kamera ini dan bisa lihat di sana, nanti gua bakal minjem kunci dia, kunci motor dia dan kita bakal keluar, kita bakal pura-pura. See you. Oh guys, kita udah ada di luar dan ayo ikut. Kemana ini ya? Kita bakal ganti motor dia ini ya. Ini motor Super One, suka dipakai oleh orang tuanya juga. Jadi bukan motor pribadi dia. Jadi kita bakal ganti dengan motor yang baru ya. Ini motor Yamaha Piko. Bagasinya lebih luas karena dia suka bawa barang-barang banyak ya. Jadi gua pilih motor ini karena bagasinya luar ya. Karena bagasinya luas. So, kita bakal ganti ini motor dia ini, kita bakal sumputin, kita bakal sembunyiin. Ini kunci udah ada nih. Bisa lihat ya. Nih, Yamaha Indonesia ini baru guys. Ini baru nih kunci serepnya. Dan ini masih ada plastik-plastik. Awas, kawoy. Ini masih ada plastik-plastiknya, guys. Masih baru banget, masih baru banget. Kilometer masih kecil lah. So, kita bakal ganti. So, let's go, kita ikutin. Gua mau minjem kuncinya dulu ya, kuncinya dulu ke Perwan. Baik, Kak. Kita bakal aku bakal minjem kunci ke Perwan. Sedangkan Kakak ngajak ngobrol, Tiwa. Oke, kita ngapain ngajak ngobrol? Oke. Ini ngomong apa, Kak? Nah, ngobrol ke Peewers. Oh iya. Ini kunci motor baru ya. Silakan tunggu di sini ya. Sangat baru banget. Gua bakal minjem kuncinya. Iya. Ini kunci baru. Sudah deh. Dapat kunci. Sangat susah sekali actingnya. Kalian bisa lihat aja video di kamera satunya. Minjem kuncinya, saya menahan malu. Oke, kita bakal pindahin kan? Oke. Kita bakal pindahin motornya ini kemana? Kemana? Indomaret. Oh. Kita taruh mana motornya? Oke guys, kita bingung nih mau taruh motornya kemana? Oh, sampai pinggir situ aja lah. Pinggir situ bisa juga tuh. Pinggir situ? Iya. Apa dari belakang situ? Oh iya, belakang. Belakang? Oke, kita bakal pindahin motor ke belakang. Siapa yang pindahin motor? Oke. Standar, kalau pindahin motor. Emang motor Pewang itu suka jadul itu? Nah guys, kita bakal sembunyiin motor Pewang itu.
Let's go. Let's go. Ya. Kita sembunyi di belakang. Kita sembunyi dekat kolam. Kita sembunyi dekat kolam. Situ, di situ kamarnya di sana. Oke, motor kita sembunyi di sini. Oke, jadi motornya udah kita sembunyi di belakang sini dan ini kunci kunci motor barunya. Kita ini dulu, kita telepon dulu dia. Telepon dulu dia, oke. Kita telepon dulu sebentar ya, tunggu ya. Ini agak gimana ya, semoga aja tidak ketawa ya. Kakak bisa ngomong gak? Kakak bisa Sebastian ngomong ya. Kedua ngomong apa? Kedua ngomong. Halo. Halo, kek. Halo, apa? Motor lo, kek. Abi? Hah? Kenapa motor? Kawan beli ini, apa? Ke Indomaret. Nah, Kak Bastin bilang jelasnya. Oh, dek. Apa, Kak? Ini kakak kan ke Indomaret tadi. Iya. Nah, kebetulan dak. Ini kakak tuh bawa kuncinya sebenarnya. Nah. Terus? Mana ya? Dak lemahan pula kakak nak ngomong langsung nih. Nah, ngomong langsung tuh dak lemah, jadi kakak nelfon wae lewat HP. Iya. Apa? Ini apa namanya? Motor kau hilang deh. Apa motor aku? Hah? Seriusan ngolang ke? Serius. Serius. Gak tahu, mungkin tadi tuh ketinggalan kayak kuncinya itu. Nah, pas kami masuk tuh katik lagi. Tidak, kau luponya nyabut nih tadi nih. Gak tahu kak, aku kak. Itulah, kau tuh luponian. Nah, jadi cuman motor aku. Itulah kakak lagi cari-cari, nah rame wong nah di Indomaret nih. Jadi lapor lah, coba lapor polisi lah. Kakek, coba kakak ngobong. Ya kakek, kakak ngobongi polisi dulu ya. Ya sudah kakek, kakak. Ya kakek, kakak telepon lagi. Masih nomaran kakek. Kakak telepon lagi, Pak ya. Kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil, guys. Sudah mengelabui Maiwang Skui. Dan gimana nih, Kak? Selanjutnya? Gimana, Bu? Mungkin agak lama, mungkin kita jalan kaki ke Indomaret. Oh iya, mungkin agak lama, guys. Tunggu bentar lagi. Agak tunggu dulu ya, mungkin agak lama ya. Sudah lama. Kita ke depan dulu. Kita ke depan dulu. Mungkin agak mundur ibe kan di sini. Oke, kita pindahin dulu posisi motornya ya. Oke. Kita telepon lagi. Oke, kita telepon lagi ya si Pewang Sky. Oh iya. Kameramennya masuk ke dalam mobil ujian ya? Hah? Kameramennya? Kameramen masuk ke dalam mobil aja? Iya. Ya masuk. Oh, tapi nanti pas sampe ya, oh iya deh, biar jual ini aja ya. Iya, kameramen masuk mobil. Masuk mobil, kameramen masuk mobil. Halo ya. Halo. Kau di mana? Kau di kamar? Di kamar. Di kamar ya? Gak aku sama Kak Basian ke kamar ya? Oh. Tunggu aja. Ambil aja. Ya. Ya.
Motor Anda kami jual beneran ya. Udah stres ya. Udah oh motor bapak aku yang. This is the new motor for you. Dan ini pijet parah ya. Dan hilangin motor ya di Indomaret ya. Dan ya guys. Bisa ya, bisa dilihat motor ini tuh sebenarnya baru datang guys. Motornya sebenarnya baru datang. Kalian bisa lihat pick up-nya masih ada di sana. Baru datang. Baru datang. Masih parah ya. Aduh, cuy. Mana kunci? Oh ini, beneran ini motor baru nih. Iya. Kan lu kan pakai motor bokap lu kan. Kemana-mana susah, suka dipakai. Lu juga kalau keluar bawa barang banyak. Ini bagasinya lebih gede. Nah. Lu juga bisa ngecas, apalagi lu suka main HP. Jadi kita bakal ada catatan. Kita bakal kasih kunci ini tadi tuh. Kita berhasil guys. Dia udah udah lemes banget. Mukanya udah pucat guys. Udah pucat, udah kayak sakaratul maut. Dasar banget dan silakan coba dihidupin. Coba dihidupin dulu motor baru. Sangat dihidupin. Sangat dihidupin. Ini sampai enggak pakai sendal lagi. Gua sama Kak Bastian sudah merencanakan ini guys. Nice, amazing. Profesional. Okay. Lampunya itu hidup loh. Motor baru kan guys. Hidupin dulu ya. Cara nggak ada bensin, motor baru. Biasa dia lihat ya. Dilihat. Ada minyak. Masih 0 km. Masih 0. Itu. Minyak kosong. Masih kosong. Oke. Kamera terjatuh ya. Motorcycle guys. Thumbnail ya. Semoga motor ini berkah ya. Semoga motor ini berkah. Semoga berkah motor Ramadan. Ini... Gila, kita berkeringet guys. Ini sebenarnya rencana ini udah dari lama, dari dulu ya. Dia nih kalau itu susah, suka nego, suka ini, suka itu, mana bawa barang banyak. Jadi ya gini. So, buat kalian yang mau buat like, comment, subscribe ke Mr. Knocker. Yes, sir. Ada bangku juga, motor baru ya alhamdulillah. Cep ganteng motor baru anjay. Dia sampai lupa nanya motor dia. Sampai lupa nanya motor dia di mana? Urusan belakang motor. Dapat motor baru dia lupa dan motor baru. Aduh, parah. Kalau ditanya bokap bilangin tukar tambah. Sebenarnya motor lo itu ada di sana. Oh, ada. Ini kunci ya. Kunci doang kan nih? Ada motornya. Okay. Bukan kunci doang. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gila, kita capek banget ngobrolin ini. Ringan. Mikir keras gitu kan. Wow. Susah. Okay, thank you for watching. See you guys on the next video. Bye-bye.